Oke guys, balik lagi bersama Pak Mulyono di channel Papi Alia. Kali ini aku sedang ada di Bandung dan kita main game Bus Simulator Indonesia lagi, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini aku sedang menggunakan mood enteng banget nih guys, mood ringan. Mood dari Bang Rindra ya. Moodnya apa? Mood SR2 HD nih, Hino RK8 ya. Jadi untuk mood dan liverynya ini aku dapat dari channel Bang Rindra. Jadi buat teman-teman yang pengen liverynya, langsung aja menuju ke channel Bang Rindra ya. Untuk SR2 HD Hino RK8 Rindra ya, teman-teman. Nah, di sini maksudku kemarin tuh ini teman-teman, triangle ya. Trianglesnya itu, triangle-nya itu kecil banget, 61.000. Masih berwarna biru, guys. Jadi kalau umpama triangle-nya berwarna merah nih angkanya, itu memang lumayan berat ya untuk HP-HP kentang seperti aku gini ya, udah mulai nge-lag banget ya. Tapi ini termasuk yang enteng, teman-teman. Moodnya enteng banget ya, dan status moodnya juga free, teman-teman. Jadi kalian tinggal langsung download aja dari channelnya Bang Rindrai. Kita coba berpetualang dulu nih pakai mood baru dari Bandung menuju ke Cirebon, guys. Oke guys, ini dia penampilan untuk moodnya ya. Mood liverynya Handoyo, teman-teman ya. Jadi mood ini mood SR2 HD. Untuk keseluruhan mood ini keren banget dan ada animasinya gitu, teman-teman. Animasinya juga keren banget. Di sini ada terpal di atas, ini sepertinya memuat barang-barang bawaan penumpang ya, teman-teman ya. Untuk yang mood lagi, animasi tiganya itu dia ada penumpangnya bisa naik dan turun. Juga ada lampu di bagian depan nih. Lampu di bagian depan yang kecil nih ada 6 ya, 6 biji itu keluar semua guys. Dan bisa nyala kalau kita pakai lampu ya. Cakep banget dah pokoknya. Buat teman-teman yang mau langsung aja ke channelnya Bang Rindra ya. Ini liverynya mobil bus Handoyo. Liverynya juga sama dari channel Bang Rindra, satu paket beserta mood mobil busnya guys. Gimana teman-teman? Menurut kalian, komen-komen di bawah ya. Aku sekalian mau mengetes ini, teman-teman. Rintangan atau kayak pembatas jalan gitu-gitu ya. Katanya di versi terbaru Bus Simulator ini itu bisa ditabrak, teman-teman. Kayak perboden, terus apalagi ya? Kemarin tuh ngelihat dari channel teman-teman YouTuber Bus Simulator, nah kayak gini nih, guys. Kerucut. Kerucut juga bisa ditabrak katanya, teman-teman. Kita mau coba nih ya. Aku mau coba. Beneran gak sih? Beneran gak sih? Coba ya. Kita pastiin dulu nih ya. Ini di update terbaru Bus Simulator ya, teman-teman. Karena di sini aku pakai OBB-nya ori ya. Oh iya, teman-teman. Bener sekali, kerucutnya pun langsung terjatuh kalau disenggol ya. Oke, ini perbodennya nih. Kita coba tabrak. Wow, langsung mental guys, mobilku langsung oleng. Langsung oleng. Oleng bosku, oleng bos. Kita coba turun dulu kayaknya deh. Aku penasaran kalau ditabrak sama Pak supirnya, apakah bisa terjatuh juga guys. Coba kita cari tempat parkir dulu nih yang aman ya. Kalau ditabrak sama mobil kan bisa goyang. Nah, kalau ditabrak sama Pak supir, apakah kerucut dan penghalang-penghalang di jalan ini bisa terjatuh ya guys ya? Tadi langsung oleng gitu guys. Oh bisa. Bisa teman-teman. Nih aku tabrak-tabrak ya. Waduh, waduh, waduh. Semuanya bisa jatuh guys. Ini juga sama nih. Ini kan yang berat banget guys. Wah bisa juga ternyata. Ternyata semua pembatas jalan atau penghalang ini sekarang bisa teman-teman ditabrak-tabrakin ya, atau dijatuh-jatuhin ya. Tapi gimana, siapa yang nanti ngerapiin lagi ya teman-teman ya, kalau udah terjatuh kayak gitu. Masih penasaran nih, apakah dia akan kembali seperti semula kalau kita spawn, atau selamanya bakal seperti itu ya guys. Ini sudah mulai hujan turun ya teman-teman. Untuk update terbaru Bus Simulator nih, percikan air di ban juga. Tadi kalian mungkin sedikit melihat nih.
cakep banget ya percikan airnya tuh, realistik sekali. Bu simulator semakin berat berasa game PC ya teman-teman ya. Oke, kita coba keliling-keliling kota Bandung ya teman-teman. Pokoknya game Bu simulator ini game yang keren banget ya, karya anak bangsa, dan aku main game ini sudah tahunan ya. Dari namanya masih burik banget gambarnya, terus banyak dah macam-macam dah. Cuman memang buat dibikin konten baru-baru ini di channel ini aja ya. Di channel sebelumnya juga pernah. Kita coba keliling-keliling kota Bandung ya. Oke, ini pemandangan di kota Bandung. Siapa teman-teman subscriberku atau yang nonton video ini berasal dari kota Bandung guys? Sekalian boleh komen di bawah ya, kota Bandung di daerah apa? Kira-kira kita bisa nggak nih masuk ke kampung-kampungnya di kota Bandung ya, sambil mereview kota Bandung dari game Bus Simulator Indonesianya ya guys ya. Oke, cuman kayaknya aku pengen banget nih request sama Maleo ya teman-teman, untuk kendaraan atau traffic-trafficnya mobilnya dibikin keren. Apakah berpengaruh nggak ya teman-teman? Tapi kayaknya berpengaruh deh. Dari segi size dan ukuran pasti makin berat juga nanti gamenya ya. Segini sih lumayan ya, nggak bagus-bagus banget, tapi kalau dibikin bagus pasti gamenya makin berat ya teman-teman. Oke, kita coba lurus dulu aja. Nah ini ada taman kota sepertinya sebelah kiri ya. Oh iya, aku juga penasaran pengen ke masjid yang ada di kota Bandung guys. Dulu pernah kesini soalnya ya, masjid yang paling yang gede lah, masjid raya gitu, masjid agung guys, ada di kota Bandung. Kita coba cari tahu ya lokasinya ya, kita coba telusuri, karena di Bus Simulator juga jadi ada gambar bintangnya gitu guys, atau monumen penting di kota Bandung guys. Oke, kita coba belok kiri aja kali ya, kita belok kiri aja. Oke, ini jalan setapak. Oh itu teman-teman, di depan sana sepertinya itu masjidnya ya guys ya. Nah itu di depan tuh, menara masjidnya pun besar banget dan tinggi sekali ya guys ya. Bukan main deh. Kalau gitu aku coba untuk cari tempat untuk memarkirkan mobil bus Handoyo kita nih teman-teman. Ini pintu masuknya di sini teman-teman. Kita bisa sih naruh mobil di sini, cuman kayaknya kurang luas deh. Aku coba markir di sebelah kanan aja deh ya. Ini ada jalan-jalan kecilnya gitu teman-teman, cakep banget deh pokoknya dah. Oke, kita coba taruh mobil di mana ya, di sebelah mana nih ya. Ini penampilan dari depan masjid rayanya ya teman-teman, banyak rumput-rumput. Nah, kayaknya cocok di sini nih. Aku parkirin mobilku dulu ya teman-teman di sini ya. Nih agak menurun nih, cakep nih posisinya ya. Kita coba parkirkan terlebih dahulu mobil bus Handoyo kita ya teman-teman. Oke, cakep. Awas mentok. Pelan-pelan pak supir, pelan-pelan. Oke. Udah pas ya. Oke, ini bakal ngantri di depan nih, bakal macet nih guys. Oke, kita sudah memarkirkan mobil bus Handoyo kita ya teman-teman. Dan Pak Mulyono mau coba masuk. Kita mau keliling-keliling dulu nih di area taman masjid ya. Nah ini tamannya guys, masya Allah luas banget. Jadi pengen kesini lagi ya teman-teman ya. Ini secara realnya dan di bus simulatornya nggak beda jauh ya guys. Oke, ini menaranya dua nih. Ini namanya adalah Masjid Raya Bandung teman-teman. Cakep, dapat lagi nih buat misi ya teman-teman ya. Kalian juga bisa kumpulkan misi, ntar dapat hadiah uang dari game Bus Simulator ya teman-teman. Jadi mengumpulkan lokasi-lokasi yang ada bintangnya gitu. Apa sih sebutannya ya? Nanti kita cari tahu deh, aku lupa nama sebutannya. Oke deh teman-teman, sepertinya sekian dulu video kali ini untuk keliling-keliling di game Bus Simulator Indonesia. Nanti aku akan mainkan game-game yang lain. Kalian boleh request di kolom komentar ya teman-teman ya, apa aja yang game-game kira-kira yang kalian suka mainin. Aku pamit dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Bye-bye.